Kalau pemerintah dolim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Gitu loh. Jadi harus paham ini, kriminalisasi ulama apa ulamaisasi kriminal? Itu jelas itu. Kriminalisasi ulama, terjadi kriminalisasi ulama. Ulama dikriminalkan, loh, ulama yang mana? Yang lebih tepat kalau saya itu ulamaisasi kriminal. Jadi kriminal diulamakan. Dianggap ulama ini, si kriminal. Gitu loh. Kalau kriminalisasi ulama kan, ulama dianggap kriminal. Kalau ulamaisasi kriminal, kriminal dulu, terus dianggap ulama. Kan itu. Asal pakai seragam, tangkap polisi, ulama. Bila ulama, bila chef Islam. Ya Allah, Islam yang mana? Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan! Siap lawan! Kalau ada orang mengatakan ulama dikriminalisasi, jawab balik, ulama yang mana? Tunjukin, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng aja, biasa saja. Ada ribuan pesantren bagus-bagus aja, betul gak? Gara-gara apa? Santrinya banyak, jutaan, gak jadi masalah. Umat Islam dikriminalisasi, tanya baik, umat Islam yang mana? Masjid megah semua, pengajian bagus semua, enggak ada. Dan jikalau nanti, andaikan, jikalau saya masuk diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesiaku, wahai rakyatku, wahai bangsaku, khususnya umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, bukalah mata kalian. Bahwasanya teruslah berjuang, jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Apa-apa itu jangan berprasangka buruk. Islam dimusuhi, Islam mau dimusnahkan, Islam mau digencet, ulama ditangkap, ulama apa kriminal itu yang ditangkap itu? Itu loh, teroris kan gitu tuh. Aku ulama enggak pernah ditangkap, aku enggak teroris, enggak kriminal. Tapi subhanallah, makin ditekan, makin dihadang, makin dilarang, semangat umat Islam dari mana-mana semakin menggebu-gebu. Jadi tolong nanti bapak-bapak, kalau ada framing lagi ke ulama atau tokoh dikriminalisasi, jangan percaya. Percayalah, kita wajib menjaga negara ini, betul nggak kira-kira Pak? Kalau bapak-bapak bingung ke harus mana keberpihak, nggak usah berpihak kemana-mana Pak, berpihak sama negara. Nggak main-main, saudara. Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah Indonesia kawan-kawan golden, tentara dan polisi kawan-kawan jahat kawan-kawan Islam. Kita harus cerdas gitu loh. Orang, ayo kita umat Islam, bergerak. Matamu picek. Islam yang mana, kiai? Yang baik-baik enggak ada yang kriminal. Yang dikriminalkan, ya memang karena kriminal. Itu loh. Yang mungkin berseragam ulama. Ya toh, makanya kalau kamu menjadi maling atau koruptor, kira-kira ketangkap, langsung kamu pakai serban, pakai jubah. Itu loh. Sedikit-sedikit astagfirullah. Kan itu toh? Subhanallah. Kamu saudara saya tangkap, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu toh? Saya sujud syukur dulu, Pak Polisi. Ya, ngono kuwi. Kok terus terjadi kriminalisasi ulama? Lah wong kamu kriminal dulu. Kriminal pakai seragam ulama kok. Tapi jangan coba-coba. Kalau ada yang mengusik Islam, macam-macam dengan Islam, macam-macam dengan para ulama, umat Islam akan memerah, rela hancur dan berlalu. Nah sekarang begini, saya masuk ke kelompok-kelompok yang ingin membenturkan. Sekarang ini sudah banyak aliran-aliran yang mengatasnamakan agama. Lebih spesifik lagi, mengatasnamakan Islam untuk menolak negara, menolak Pancasila. Loh, mengapa mereka mengatasnamakan Islam? Karena agama paling mudah dimanipulasi. Ya enggak kira-kira? Kedoknya Ustadz ngibul, cabul. Kedoknya tabib, ya Pak, cabul. Kedoknya sumbangan, ternyata untuk dana teroris. Kemarin digerebekan lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf. Nah, sedangkan kriminalisasi, aneka ragam tindak yang dianggap pidana, itu dinisbahkan kepada para aktivis kita. Nah, jadi sekali lagi, bahwa langkah-langkah kriminalisasi, kemudian makarisasi, terorisasi, ini merupakan jalan yang mereka ambil saat ini, untuk membuyalkan kesatuan daripada umat Islam. Jangan mau kita diprovokasi kayak gitu. Enggak ada apa-apa di Indonesia itu, enggak terjadi penindasan terhadap umat Islam, enggak ada kriminalisasi ulama, enggak ada. Yang ditangkap polisi itu ya memang kriminal, udah gitu aja.
mungkin kebetulan itu dia dikenal sebagai ulama, atau kebetulan dia itu menyamar sebagai ulama dan masyarakat percaya, kan itu tuh. Saya ingin memperingatkan bangsa Indonesia, WNI keturunan Arab, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat. Masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya yang dimuliakan oleh rakyat kita itu. Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan, jadi merusak disiplin sosial.